dalam pertandingan Saudi Pro League malam ini antara Al Nassr yang berhadapan dengan Damak FC. Sementara ini, hingga menit ke-80, Al Nassr unggul 0-3. Semua gol Al Nassr dilesatkan oleh Cristiano Ronaldo di menit ke-18, menit 23, dan menit 44. Data statistik menunjukkan Al Nassr mendominasi jalannya pertandingan dengan 64% ball possession, menciptakan 13 tembakan, 5 tembakan mengarah ke gawang, dan 3 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Al Nassr akan menduduki puncak klasemen dengan raihan 43 poin. Sedangkan Al Damak akan tertahan di posisi ke-7 dengan koleksi 22 poin.